Okey, selamat pagi. Ride ke Sabah pagi tu menggunakan X-Max. Itu. Okay, masih. Nah, Ini dalam tu lah. Malah cermin mata hitam lah. Tapi tu, tapi tu nya tulak punya depan.
Sultan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Mana tu? Pilih lebah tu dulu.
aku pindah. Aku pindah di 27 kau? Sekarang, di Durian. 40? Tak siapa? Makan cina lah. Kena racun pergi KK, Datuk. Wih, ngodeng lagi KK. Ini yo beli durian pantang naga durian ni ha. Di sepitang kan nasi goreng kampung dengan durian yang satu-satu ada tapi dah view. Hujan lebat. Pasal singgah dengan laju hujan. Kali ketiga repeat di kedai tu. Kali tu malam lagi. KKIA sup ikan. Okay. Sup ikan, tom yam, sotong tepung. KKIA sup ikan. Okay. Sup ikan dengan nasi putih. Ikan fresh. Tom yum, ikan fresh di KKIA. Kami dah pakai motosikal ya malam tu pergi ke situ. Okay, ya di hadapan Plaza TD Plaza Hotel. Okay, jalan-jalan cek makan ke McDo. Malam pertama di KK. Di kedai Colek. Wah. Alalang. Oh, besok sah. Dia tu pukul dekat pukul 11. Lagi meriah. Jadi meriah saya stop. Kemudian jumpa juga colek buah. Colek buah. Okay, kita boleh pilih sendiri apa yang kita mau. Bandung ada, jambu air ada, apple ada, buah pear, semangka, jambu batu semua. Dia harga 100 gram, 3 ringgit. Okay, nyapu sambal, colek manis ada, colek belacan, colek manis, colek sos thai, kacang goreng. Okay, pokoknya pun owner lah.
macam-macam ada dijual di store. Tambali ada Kawaii Street Food, Takoyaki yang panggang-panggang ada, jagung mozzarella, tarik ada. Okay. Ini tu pukul 11 malam pun masih hidup lagi kawasan tu. Okay, jagung mozzarella tarik. Sebenarnya sayap ayam madu sebulan. Kenapa kita ada meeting? Untuk cakoy, cakoy yang ada topping, yang ada di cakoy mani burger, untuk jelly tang hile, kentang hulu. Lauk-lauk si jampu pun masih ada. Ikan dulu. Okey. Pepo-depo. Laksa udang. Laksa udang. Laksa utara. Itu. Roti wap. Konsepnya ada tempat duduk healing-healing disediakan. Ada Coto Makassar.